Hi guys, welcome to Insight Gunung Kidul channel. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku sedang berada di Masjid Besar Al Ikhlas yang berada di Kapaniwon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Seperti apa tampilannya? Seperti apa dalamnya? Kita masuk ke dalam yuk, ikutin sampai videonya selesai. Sebagai masjid terbesar di Gunung Kidul, Masjid Al Ikhlas ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Seperti apa penampilan masjid tersebut? Simak videonya ya. Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari menyuguhkan seni arsitektural yang sangat unik dan menarik. Masjid ini menggunakan atap tajuk ataupun biasa disebut dengan limat bersusun tiga, yang menjadi ciri khas masjid-masjid asli Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di samping kiri masjid ini dibangun menara yang puncaknya tidak menggunakan kubah seperti pada menara masjid pada umumnya, namun menggunakan instalasi dari besi baja tahan karat stainless steel yang membentuk kubah segi enam yang sangat unik. Di menara tersebut juga terdapat balkoni yang sengaja digunakan untuk menempatkan beberapa perangkat pengeras suara saat azan. Seperti pada umumnya, terdapat dua tempat wudhu utama di Masjid Agung Al Ikhlas ini. Sebelah utara diperuntukkan bagi jamaah perempuan, kemudian di bagian selatan untuk laki-laki. Sementara itu, toilet dibangun terpisah di samping utara masjid ini. Masjid ini dibangun dengan dua lantai ya teman-teman. Satu lantai, yaitu lantai atas atau lantai utama, dipergunakan untuk kegiatan peribadahan. Sementara itu, lantai lainnya yang berada di bawah biasa dimanfaatkan untuk beragam keperluan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya. Untuk sampai ke bangunan utama juga terdapat tiga susunan tangga yang membuat masjid ini tampak gagah karena berada di ketinggian. Area parkir Masjid Al Ikhlas sangat luas sekali, mampu menampung puluhan mobil dan motor, bahkan di waktu-waktu tertentu, halaman depan masjid ini dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti bazar, pengajian umum, maupun festival keagamaan. Pasangan lantai, tiang, dan dinding marmer yang berada di bangunan ini sungguh menyuguhkan kesejukan tersendiri, baik jiwa maupun raga. Jadi bisa dipastikan apabila teman-teman berada di dalam Masjid Al Ikhlas akan berasa adem. Terima kasih sudah ikutin aku hingga selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.